Lihat, banyak sekali. Jangan-jangan tentara dari Kitenagari. Dulu, zaman Prabu Kertanegara, mereka juga pernah mendarat di sini. Guru saya dibawa kabur mereka. Beritahu Raden Simowulung. Iya. Ya. Cepat, bereskan jaringnya. Iya. Kelihatannya bakal ramai ini. Iya, iya, iya. Begini Raden, pasti tujuan pasukan Kitenagari itu ingin menemui Gusti Prabu Kertanegara. Sebab mereka tidak tahu kalau Singosari sudah runtuh. Apa pengaruhnya terhadap pendukungan kita, Paman? Mereka malah harus kita beritahu, Raden, bahwa Singosari sudah hancur. Tapi masih ada pewarisnya, yaitu Raden sendiri. Berarti mereka ingin menghancurkan kita, Paman? Tidak. Kalau kita ikuti apa yang mereka inginkan, termasuk kalau mereka menuntut kita untuk meminta maaf atas perlakuan Prabu Kertanegara terhadap Duta Wisesa Mengci waktu itu. Kemudian? Ya, kita ceritakan apa adanya. Bahwa Singosari sudah dikuasai oleh Kediri. Apa tidak menyebabkan mereka malah membela Jayakatwang? Yang telah menghancurkan orang yang mereka anggap menghina perasaan bangsa Tartar. Mereka tidak akan memiliki kebanggaan apapun jika Jayakatwang mengakui kekuasaan Kitenagari, Raden. Mereka lebih mengharap kerabat Prabu Kertanegara untuk meminta maaf dan mengakui kekuasaan mereka. Dalam hal ini, Radenlah yang lebih berhak. Sebab Raden telah mengawini putri sang Prabu. Kita pengaruhi mereka supaya membantu kita untuk menghancurkan kekuatan yang telah menguasai Singosari. Dan orang-orang Kitenagari menyebutnya sebagai Tumapel.
Apakah tidak hina kalau kita menjadi taklukan negeri lain? Kita tidak harus menjadi negeri taklukan, Raden. Kita masih punya waktu untuk membuat rencana bagi kemenangan Majapahit. Paman benar-benar luar biasa. Saya bersumpah, kalau kekuasaan Singasari bisa kita rebut kembali, negeri ini akan saya bagi dua. Separuh masuk kekuasaan Majapahit, dan separuhnya untuk paman. Saya tidak pernah mencari pamrih, Raden. Ini semua demi kebaikan Raden, untuk meneruskan terah Rajasa. Terima kasih, paman. Silakan duduk, Tuan. Ceritakan sekali lagi tentang rajamu. Sang Prabu sudah meninggal, Tuan. Ketika negeri kami diserang oleh kerajaan Gelang-Gelang yang sekarang menguasai Kediri dan Tumapel. Tuan pernah bercerita tentang Tuan Wijaya. Beliau itu menantu Sang Prabu, Tuan. Sekarang mendirikan pedukuhan di hutan Tarik. Namanya Majapahit. Karena Tuan Wijaya adalah kerabat negeri Tumapan, maka dia yang harus menanggung dosa mertuanya. Berapa lama menuju Majapahit? Kita harus berlayar ke pedalaman, Tuan. Ya, kira-kira setengah hari baru sampai di Canggu. Dari sana kita berjalan kaki. Saya kurang begitu tahu jalan menuju ke sana, Tuan. Tapi saya akan mencarikan orang yang tahu jalan ke sana. Bagus. Sivi, siapkan utusan. Saya akan membuat surat untuk Tuan Wijaya. Siapkan juga 1 kapal dan 4 ekor kuda. Besok pagi-pagi harus berangkat. Tuan, carikan penunjuk jalan yang tahu seluk-beluk pedalaman. Baik, Tuan. Ini arak Cina hadiah untuk Tuan. Pembuat pedang dari Jawa yang datang ke negeri saya senang minum arak ini. Oh, itu guru saya, Tuan. Pikiranmu sedang tidak ada di tempat, Wiro. Kejar. Wirot. Terima kasih, Tuan. Terima kasih.
Dari mana kau tahu mereka dari Kitanagari? Hamba melihat bendera dan prajurit-prajuritnya. Apa maksud mereka berkemah di Pacekan? Jangan-jangan ada hubungan dengan Tiah Wijaya untuk menyerang Kediri. Bisa saja terjadi. Secara nalar, Tiah Wijaya pasti menyimpan dendam kepada Prabu Jayakatwang. Sebab mertuanya telah dibunuh dan negerinya dihancurkan. Karena dia tidak mempunyai kekuatan, wajarlah dia meminta bantuan pasukan dari negeri lain, Putong Bajil. Saya kurang yakin. Wijaya sendiri yang menghubungi mereka. Pasti ada orang lain. Dan dia itu adalah Arya Wiraraja. Kita harus segera melapor ke Kediri. Saya bisa mengerti kalau Sri Kubilaikan murka terhadap Ayahanda Kertanegara. Siapapun pasti murka kalau utusannya diperhinakan. Sebagai keturunan Singosari atau Tumapel, mau tidak mau, saya harus bertanggung jawab. Adapun permintaan Sri Kubilaikan supaya kami mengakui kekuasaan Kitainagari, terus terang, saya harus rundingkan dulu dengan seluruh kerabat yang ada. Sementara, tuan-tuan bisa istirahat dulu di wisma peristirahatan yang sudah kami persiapkan. Berapa lama? Besok pagi. Jawaban beserta utusan akan kami berangkatkan menuju Pacekan bersama dengan tuan-tuan. Nambi, antarkan tamu-tamu negara ini ke wisma tamu. Baik, Gusti. Jadi bagaimana? Kita lawan mereka, Gusti. Lebih baik mati berkalang tanah daripada menjadi budak bangsa luar. Sepertinya di Majapahit ini hanya kamu yang paling berani. Masalah pengorbanan, kamu tidak usah mengajari kami. Waktu melawan gelang-gelang, kami sudah lakukan segalanya. Sementara saya tidak tahu kamu berada di mana waktu itu. Mungkin ada baiknya. Pada saat seperti ini, kita tidak perlu bertengkar. Kita harus mengambil keputusan yang sangat teliti. Kalau sudah salah bertindak, kita akan habis dilibas oleh kekuatan lawan. Sementara, ada pihak lain yang juga menginginkan kehancuran kita. Saya yakin, Paman Jayakatwang juga sudah mulai mengambil ancang-ancang untuk menyerang kita. Itu yang sangat penting kita rundingkan saat ini. Yang kita perlukan adalah pemikiran yang sejernih-jernihnya. Kemarin malam, saya bersama Gusti Wijaya telah merundingkan hal ini. Bagaimana kalau kita pura-pura menyerah, kemudian minta Panglima Ikemese untuk membantu kita menghantam pasukan Kediri. Jadi, kita menyerah untuk bisa menggunakan kekuatan mereka melawan Kediri. Tapi saya mohon Gusti Wijaya berkenan menyuruh hamba mengantar surat ke Panglima Kitainagari itu. Itu sangat baik untuk mengetahui kekuatan mereka. Besok pagi, Kakang, Paman Sora, menemani Mantri Silananda Caya membawa surat saya. Ada apa, Paman Patih? Jaran Lejong melihat banyak sekali pasukan Kitainagari berkemah di daerah Pacekan. Kita tidak mempunyai urusan dengan mereka. Barangkali mereka mencari Ayahanda Prabu Kertanegara untuk menghukumnya. Akan menjadi urusan besar bagi Gusti Prabu kalau kedatangan pasukan itu sengaja diundang oleh Sanggrama Wijaya. Kurang ajar, Wijaya. Ini baru perkiraan saya, Raden. Tapi kalau melihat Wiraraja berpihak kepada Wijaya, maka hal itu tidak mustahil. Karena hubungan Wiraraja dengan Mancanagari cukup baik. Ayahanda Prabu harus diberitahu.
Siapkan seluruh kekuatan Kediri. Tangkap Wijaya dan Wiraraja. Hidup atau mati. Dan bunuh semua laki-laki Majapahit yang membawa senjata. Bagaimana dengan pasukan dari Kitai Nagari? Siapapun yang berpihak kepada Wijaya adalah musuh Kediri. Dan siapapun yang memusuhi Kediri harus dihancurkan. Tuan Panglima Ike Mesia yang saya hormati, surat Tuan sudah saya baca dan sangat saya pahami isinya. Saya bisa mengerti kemarahan Baginda Sri Kubilai Khan atas tindakan mertua saya kepada utusan Baginda yang sangat menyakitkan hati. Untuk menebus kesalahan itu, sebagai menantu Sang Prabu, saya bersedia menyerah dan mengakui kedaulatan negeri Tuan atas negeri kami. Tapi yang perlu Tuan ketahui, saat ini, Singosari atau Tumapel sudah dikuasai oleh negeri lain yang menyerang negeri kami dan merebutnya dari Sang Prabu Kertanegara setelah membunuh Sang Prabu. Saat ini, saya tidak memiliki kekuatan untuk merebut kembali negeri saya, sehingga penyerahan saya kepada Baginda Sri Kubilai Khan sangatlah tidak berarti apa-apa, kecuali Tuan mau membantu kami merebut kembali Singosari dari kekuatan Kediri. Sebagai orang taklukan, saya mengundang tuan-tuan untuk berkunjung ke pedukuhan yang kami bangun di Tanah Tari. Hormat saya, Sang Grama Wijaya. Kenapa kita tidak langsung menyerang ke Pajakan, Paman? Kalau benar mereka menuju Majapahit, pasti mereka akan mendaratkan pasukannya di Canggu. Sebaiknya kita mencegat mereka di antara Canggu dan Dukuh Majapahit. Itu lebih dekat, sehingga tenaga prajurit kita tidak terlalu lelah, hanya karena perjalanan. Lalu, bagaimana dengan pasukan Mantri Segera Winotan? Itu mudah. Besok pagi aku akan menyuruh Caraka mencegat mereka. Aku tahu, pasti Empu Tong Bajil akan melalui jalan pintas lewat hutan purwa. Panglima percaya dengan isi surat itu? Bahwa Tumapan dihancurkan negeri lain? Itu juga kita dengar dari penduduk. Pada bagian ini, surat Tuan Wijaya tidak bohong. Bagaimana dengan permintaan bantuan? Kelihatannya itu pun dia lakukan dengan jujur. Kenapa, Jenderal? Apa Panglima tidak curiga bahwa Tuan Wijaya mau memperalat kita untuk kepentingan dia sendiri? Bisa iya, bisa juga tidak. Kalau kita tidak membantu Tuan Wijaya, maka perjalanan jauh kita tidak membawa hasil apa-apa. Kita tidak dapat penyerahan diri negeri Jawa, karena negeri itu sudah direbut raja lain. Satu lagi yang menguntungkan kita adalah Tuan Wijaya akan selalu merasa berhutang budi kepada kita, sehingga Tumapan akan menjadi negeri taklukan yang selalu patuh. Apapun yang terjadi, harus ada pasukan khusus untuk menjaga kapal-kapal kita. Jenderal curiga kepada orang-orang Tuan Wijaya. Aku tidak mau kejadian Mengci terulang lagi. Kita belum terlalu mengenal watak orang-orang sini. Kalau begitu, Jenderal Kausing dan sebagian perwira memimpin sepertiga pasukan untuk bertahan di sini. Saya akan menemui Tuan Wijaya. Hati-hati, Panglima. Kalau terjadi apa-apa,
cari seorang pribumi penunjuk jalan menuju Majapahit. Saya segera kembali kalau sudah ada pembicaraan dengan Tuan Wijaya. Baik, Panglima. Ada berita penting, Panglima. Mata-mata saya melihat pasukan Kediri menuju kemari. Mungkin ada mata-mata mereka yang melihat pasukan Tuan berkemah di Pacekan. Kami akan membantu Tuan-Tuan. Kalau benar musuh Tuan Wijaya yang datang. Tuan tidak usah meragukan kami. Kami bukan pembohong. Gelar paruh burung! Jangan ada yang berpencar! Tahan dulu. Kita lihat apa benar itu musuh mereka. Berapa lama lagi kita sampai di Majapahit? Setengah hari perjalanan. Nanti kita akan membelok ke arah selatan. Di mana letak Kediri? Jauh di barat selatan. Mereka akan mengikuti pinggiran sungai Pacekan ini. Sampai ke negerinya. Kenapa Kediri tidak langsung menyerbu Majapahit? Pasti lebih dekat ke arah Majapahit daripada menyerang desa Pacekan. Tak ada alasan mereka menyerang kami. Karena selama ini kami tidak pernah memberontak ataupun mengadakan perlawanan. Kita berangkat lagi sekarang. Apa pasukan Tuan sudah siap? Bagaimana dengan tentara Tuan yang luka-luka dan yang tewas? Sebagian pasukan saya tinggal di sini. Tolong seorang prajurit Tuan, paling tidak harus tinggal, untuk penunjuk jalan ke Majapahit. Segalanya sudah semakin jelas sekarang. Wijaya memang sengaja meminta bantuan kepada pasukan Kitai Nagari.
dia pasti akan melakukan pemberontakan kepada Kediri. Kalau Gusti Patih tidak memecah pasukan menjadi dua, saya yakin kita mampu mengalahkan mereka. Paling tidak, kita bisa mempertahankan diri tanpa harus lari secara memalukan. Kekuatan mereka bukan main-main, Tong Bajil. Mereka bukan penduduk desa yang biasa kalian takut-takuti. Pangeran, saya minta Pangeran jangan terlalu melecehkan kekuatan kami. Apa Pangeran menutup mata akan jasa kami dalam penaklukan Singosari tempo hari? Atau Pangeran menghendaki kami melepaskan diri dari kekuatan Kediri? Kami tidak keberatan. Sabar, Paman Bajil. Dalam situasi seperti ini, kita harus berpikir dengan tenang. Kaum pendekar akan tetap hidup dimanapun mereka berada. Karena kami adalah kawanan elang yang terbang bebas kemanapun kami suka. Sebenarnya pendapat kalian itu semuanya benar. Apa yang dikatakan Pangeran Arda Raja juga benar. Pasukan kita Nagari kelihatannya sangat berpengalaman. Jadi bagaimana? Kerahkan seluruh prajurit yang ada di Singosari untuk bergabung dengan induk pasukan di Kediri. Besok pagi, aku dan Pangeran Arda Raja akan menghadap Gusti Prabu. Dan kalian secepatnya menghimpun kekuatan untuk berangkat ke Kediri. Kira-kira berapa kekuatan prajurit mereka di Kediri? Sekarang ini mereka memiliki 50.000 tentara terlatih dan 50.000 pemuda yang sudah dilatih olah keprajuritan. Tidak kurang dari 100.000 tentara, Tuan. Sebanyak itu? Jumlah itu termasuk 10.000 orang yang dikirim dari Singosari. Sekarang ini, kami hanya memiliki 5.000 prajurit, ditambah 3.000 prajurit dari Madura. Apa kapal kami bisa sampai di Kediri? Bisa. Dekat sekali dengan Kedaton. Kita kepung istana Kediri dari 3 jurusan. Berapa lama tuan-tuan bisa sampai di Kediri? Lewat jalan darat? 3 hari. Yang pasti, kami akan menghadapi tentara penjaga perbatasan di timur Kediri sebelum kita bisa menyerang kota raja. Kami bisa menyerang mereka dari arah timur selatan. Berapa lama perjalanan kapal-kapal kami dari Canggu ke Kediri? Kalau angin baik, bisa 2 hari. Atau 4 hari. Kalau memakai dayung, melawan arus yang cukup deras. Kalau begitu, kita akan bertemu dalam penyerangan Kediri. 7 hari sejak sekarang. Saya perbantukan 100 orang bala tentara saya untuk mengikuti Tuan, dipimpin Perwira Hoklam. Kita bertemu di tepian sungai 1000 tombak, sebelum kota raja. Jahanam kamu, Wijaya! Kubunuh kamu! Kubunuh kamu, Wijaya! Kubunuh kamu! Kubunuh kamu! Kanda! Kanda Prabu! Kanda! Ada apa, Kanda? Wijaya membakar istana kita. Api itu keluar dari tubuhnya, dari wajahnya, dari mulutnya. Ada apa, istriku? Saya takut mimpi itu menjadi pertanda buruk. Dan ada kaitannya dengan apa yang saya saksikan beberapa pekan yang lalu.
Kenapa tidak Dinda ceritakan? Saya takut akan semakin mengganggu pikiran Kanda. Apa yang Dinda lihat dalam mimpi itu? Bukan mimpi, Kanda. Malam itu saya tidak bisa tidur. Ketika terdengar suara gemuruh di luar rumah. Suara itu seperti lindu. Gempa bumi yang sangat menakutkan. Begitu saya keluar ke halaman, saya melihat dari Wisma Pusaka Raja, cahaya kuning melesat ke langit lepas. Apa yang saya lihat? Mungkin Wahyu ke Prabon. Dia sudah meninggalkan Daha. Meninggalkan negeri kita. Cucu Narasingha Murti itu harus kuhukum berat. Wijaya, kamu benar-benar tidak tahu budi. Akan kuhancurkan kamu. Harus ada kesamaan waktu untuk sebuah gerakan. Kalau kita ingin cepat menyelesaikan tugas ini. Sebab seperti kata Tuan, jumlah tentara mereka sangat besar. Benar, mereka memiliki 100.000 bala tentara. Apa mungkin kita menyamakan kecepatan dengan bala tentara Jawa yang berjalan lewat darat? Itu sudah kami perhitungkan, Jenderal Kausing. Kenapa keberangkatan kita sengaja diundur 2 hari? Saat ini, seharusnya mereka sudah semakin mendekati Kediri. Sesudah mereka menghancurkan tentara penjaga perbatasan. Mereka akan menemui saya di sini. Sudah mau berperang, masih berlatih. Itulah kelebihan mereka. Yang mereka lakukan bukan latihan jurus. Mereka hanya melemaskan otot-otot, supaya waktu bertempur tidak lagi kaku. Sebaiknya, Paman Wiraraja bersama Kakang Nambi membawa pasukan untuk menemui Panglima Ikemise. Baik, Gusti. Kabarkan kami akan menggempur penjaga perbatasan dan akan langsung menyerang kedaton dari arah selatan. Baik, Gusti. Pasukan kita di nagari itu kita ajak, Gusti. Jangan. Biar mereka membantu saya. Siap! Orang-orang Majapahit!
Di hadapan kita, masa depan ditentukan. Di hadapan kita, nasib anak cucu kita dipertaruhkan. Hancurkan orang Kediri! Serbu! Saat ini pasukan Gusti Wijaya sedang menyerang penjaga di perbatasan. Rencananya akan menyerang istana dari arah selatan. Kalau begitu, pasukan Jenderal Sipi segera berangkat. Siap. Daratkan kapal sedekat mungkin dengan benteng Kediri. Jenderal Kausing, lambungkan pasukan untuk menyerang dari arah barat. Siap. Kami segera membantu Gusti Wijaya. Kalau urusan sudah beres, apa ada pesan buat beliau? Pasukan Tuan Wijaya lebih cepat sehari dari waktu yang ditetapkan. Tapi tidak apa-apa. Kami pun sudah siap. Kami akan langsung menyerbu istana dari 3 jurusan. Kalau begitu, kami minta diri. Silakan, Tuan. Bawa pasukan masing-masing ke arah yang sudah ditetapkan. Pasukan, siap! Maju, ayo!
Kalawe. Sudah terlalu banyak kau habisi prajurit-prajuritku. Sekarang, hadapi aku. Memang kau yang kucari. Kau sudah menyengsarakan seluruh rakyat Singosari. Ada apa? Orang-orang Majapahit dipimpin Raden Wijaya menyerang. Mereka berhasil menjebol gerbang selatan. Kurang ajar. Wijaya! Kau harus mampus oleh tanganku. Wijaya harus mendapat pelajaran. Dinda, jangan menangisi nyawa seorang pengkhianat macam Wijaya. Saya menangisi nyawa yang akan berjatuhan akibat kerusuhan ini, Kanda. Setiap tetes darah rakyat kita akan lebih memperkuat negeri Daha ini. Akan membakar semangat keturunan Tunggul Ametung untuk mempertahankan negerinya. Jadi tidak perlu menangis. Jerbesuki Mawabeo. Tidak ada kebahagiaan tanpa pengorbanan. Berdoalah untuk keselamatanku. Tangisi dirimu, Kanda Prabu. Saya mencemaskan keselamatanmu. Kanda pasti akan kalah. Karena Wahyu Keprabon telah terbang dari negerimu. Mereka mengepung kota dari segala penjuru, Ayanda Prabu. Dan ternyata jumlah pasukan kita yang nagari itu jauh lebih banyak dari yang hamba lihat di dekat Canggu. Apa semua pasukan cadangan sudah kamu kerahkan, Pati? Sudah, Gusti Prabu. Bahkan semua pasukan di negeri bawahan pun sudah kami tarik ke kota raja. Pertahankan negerimu habis-habisan. Rupanya Wijaya ingin secepatnya merebut kembali kekuasaan dari Trah Anusapati. Yang saya tidak mengerti adalah keterlibatan Arya Wiraraja. Padahal dulu, dia yang membangkitkan semangatku merebut Singosari. Sekarang dia dengan licik membantu Wijaya merebutnya kembali dari tanganku. Yeah.
Gusti Jagat Dewa Batara, ampunilah hambamu. Hambamu tidak sanggup melihat genangan darah membanjiri istana suami hamba. Hamba tidak sanggup melihat genangan darah melumuri tubuh suami hamba. Hamba tidak sanggup melihat tubuh prajurit-prajurit yang setia tercacah sia-sia di medan perang. Ampunilah hambamu. Kelihatannya mereka terkurung di dalam panglima. Pasukan kami berhasil mendesak mereka. Saya perkirakan sesudah tengah hari kita bisa menghancurkan mereka. Tapi pintu benteng itu sangat kuat. Yeah.
Gusti Prabu. Ada apa? Lakukan tugasmu, jaga keputren. Wijaya! Gusti Ratu tewas, Gusti. Wijaya! Gusti Ratu tewas. Hah? Apa? Gusti Ratu tewas. Hah? Ayanda Prabu. Lindungi aku! Pintu rahasia! Siaga, Gusti! Semua prajurit siaga! Tidak bisa melihat kekalahan Kanda Prabu yang pasti terjadi. Negeri kita sudah kehilangan wahyu keprabuan. Dan hamba tahu itu adalah bahasa Dewata untuk memperingatkan Kanda bahwa tindakan Kakanda memberontak kepada Prabu Kertanegara yang selama ini baik kepada kita adalah tindakan yang salah. Kanda hanya menuruti dendam yang tidak pernah punya kesudahan. Hamba tidak bisa melihat penderitaan rakyat akibat peperangan. Maka hamba putuskan untuk mengakhiri hidup hamba. Maafkanlah hamba. Kenapa kau lakukan ini, istriku? Teganya kamu merenggut separuh jiwaku. Tapi kau salah. Kalau kamu mengira bahwa aku hanya menuruti dendam. Ini masalah hak. Darahku lebih murni sebagai penguasa Tumapel. Karena aku keturunan langsung dari Ranggauni, Anusapati, dan Tunggul Ametung. Dari rahim Sang Ratu Kendedes. Ranggalawe. Ayo Lawe, aku ingin mencoba keris megalamatmu. Jangan sombong Renteng, aku ingin tahu seberapa kebal kulit. Renteng. Paman Pati. Kedaton sudah kita kuasai. Panglima Ikemese sudah menguasai gerbang timur. Gusti, Raden Adaraja melarikan diri.
Raden, semua istana di Jawa ini memiliki pintu rahasia. Harus kita sebarkan telik ke seluruh penjuru di luar istana. Lakukan itu, Paman. Mana Paman Sora? Tadi saya lihat masuk ke dalam istana bersama Empu Nambi. Paman Jayakatwang, mereka pasti mencarinya. Raden, Raden harus mengejar Arda Raja. Jangan diberi kesempatan dia untuk menyusun kekuatan baru. Saya harus di sini, bersama Panglima Ikemese dan bala tentaranya. Betul, Gusti. Lebih baik kita mengejar Pangeran Arda Raja. Saya akan menemani Gusti. Baik, bawa pasukan. Ikutkan Tumenggung. Baik, Gusti. Semuanya sudah berakhir, Gusti. Pasukan Gusti sudah kalah. Sebaiknya, Gusti menyerah dan memerintahkan kepada seluruh prajurit Kediri untuk menyerah. Supaya korban tidak bertambah banyak. Kurang ajar kamu. Bukan pangkatmu bicara begitu kepada seorang raja. Lembu Sora, mana Wijaya? Aku ingin sekali merobek mulutnya yang penuh muslihat itu. Dia pasti sudah memfitnah aku. Hingga musuh Kertanegara bersedia membantunya. Hamba tidak mengerti, Gusti. Bukan pangkat hamba untuk mengetahui urusan itu. Mari, Gusti. Gusti akan tetap dikenang sebagai raja yang bijak kalau bisa memperkecil korban pertempuran. Betara, mengapa engkau selalu membela keturunan Ken Arok? Maaf, Gusti Prabu. Kalian mau lari dari medan perang, pendekar? Ternyata Butong Bajil yang perkasa itu bernyali tikus, pengecut. Kamu pikir aku kerbau buta yang terus menyerang meski tahu lawannya lebih kuat? Aku juga manusia banyak kapuk. Aku juga seperti Wijaya dan para kesatria Singosari yang lari terbirit-birit menuju Madura. Apa majikanmu itu juga bukan seorang pengecut? Jangan banyak omong. Tidak apa-apa. Benar sedikit. Tidak apa-apa. Tongkat Butong Bajil sangat berbahaya. Kelihatannya pasukan kita sudah menguasai seluruh kedaton Kediri, Gusti. Syukurlah. Sebaiknya kita kembali ke kedaton. Thank you.
Saya tidak melihat Tuan Wijaya. Sedang mengejar putra mahkota negeri ini yang melarikan diri. Secepatnya beliau akan kembali. Kamu memang terlahir sebagai pengecut, Arda Raja. Licik. Selama ini, kamu tidak pernah bisa menang, kecuali dengan kelicikanmu. Jangan memutarbalikkan kenyataan, Wijaya. Kamu yang licik. Kamu mengkhianati kebaikan Ayahanda Prabu. Kamu balas pengampunan beliau dengan mengundang bala tentara luar untuk menghancurkan orang yang telah membebaskanmu dari hukuman mati. Siapa yang licik? Siapa pengkhianat? Kamu! Yang aku lakukan adalah siasat untuk merebut kembali kekuatan dan kekuasaan Singosari dan mengembalikannya kepada yang berhak. Tapi kamu, sebagai menantu Prabu Kertanegara, dengan licik kamu mengkhianati Raja Singosari dan menikam kekuasaan mertuamu sendiri. Jangan banyak mulut. Tuak dari negeri Tuan benar-benar enak dan wangi. Yang Tuan minum adalah arak terbaik di Mongolia. Silakan. Enak kebumikan Sang Prabu bersama-sama Arda Raja dengan penghormatan yang layak. Baik, Gusti.